الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Shalom jemaat yang berbahagia, tak lupanya kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah kita pada hari ini tentang Maulud. Mauludun. Ditinjau dari segi silat, bentuk katanya Mauludun timbangannya maf'ulun. Maf'ulun artinya orang yang diperbuat. Kalau Mauludun, orang yang dilahirkan.
Siapakah orang yang dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal ini? Tak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang jemaat yang berbahagia, ada kritik yang sangat pedas dari peristiwa maulid atau maulid. Kalau maulidun, orang atau suasana Rasulullah dilahirkan. Kalau mauludun, orang yang dilahirkan. Kritik pada masa sekarang ini tetap berlaku dengan peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soal mendidik anak. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Mekah. Rupanya suasana lingkungannya kurang baik, karena zaman jahiliyah itu anak-anak tidak diperlakukan dengan baik, terutama anak wanita yang dibunuh hidup-hidup, dikuburkan ke tanah, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, wa idza bushira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hawnin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apabila Arab jahiliyah mendapat berita tentang anaknya yang lahir adalah seorang wanita, langsung merah padam wajahnya, maka ia segera menyembunyikan anaknya itu dari masyarakat jahiliyah, atau mereka kuburkan saja anak mereka ke dalam tanah. Alangkah jeleknya hukum yang mereka perbuat. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, itu kalau anak perempuan. Anak laki-laki pun akan terpengaruh dengan suasana jahiliyah, minuman keras, penyembah berhala, perang antar kelompok, sentimen iri dengki yang begitu banyak. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik di kampung. Kampung itu namanya Kampung Sa'adiyah, yang menyusuinya seorang wanita yang bernama Halimah. Halimah ini dalam bahasa Arab artinya sopan, santun, pengasih, halim, halim. Nah, dia inilah yang mengasuh, yang disebut sebagai ibu susu Rasulullah. Kaum muslimin yang berbahagia, ini suatu gambaran kritik terhadap pendidikan pada hari ini. Sudahkah kita memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak kita dengan menukar lingkungan? Dalam bahasa pendidikannya disebut dengan milieu. Sudahkah memberikan milieu, lingkungan yang baik terhadap anak-anak kita agar dia tumbuh menjadi orang-orang yang baik? Kaum muslimin yang berbahagia, lingkungan rupanya sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Nah, itu yang pertama. Lingkungan di mana dia dididik waktu kecil itu berpengaruh kepada dirinya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyusui tidak dia sendiri. Ada saudaranya sesusuan. Namanya Damrah. Nah, di samping anak Halimah itu sendiri menyusu, namanya Damrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bayinya juga menyusu di ibu-ibu yang sama. Dari kecil saja Rasulullah sudah melihat, memperlihatkan akhlaknya, bagaimana dia tidak segera menyusu kalau Damrah sedang disusui oleh ibunya. Dia tidak mau merampas dan dia tidak mau memberontak
sekalipun dia dalam keadaan haus, menunggu giliran dengan begitu tenangnya. Kaum muslimin yang berbahagia. Nah, kemudian beliau itu karena ayahnya sudah meninggal dunia, maka beliau juga diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Sedangkan ayahnya sendiri Abdullah sudah wafat ketika dia masih 2 bulan dalam kandungan ibunya. Dalam kisah Al-Barzanji disebut dengan tuwfiya bil Madinati. Diwafatlah ayahnya di Madinah. Kaum muslimin senang cepatnya berbahagia. Dibina oleh kakeknya, dididik, dan beliau dididik pada lingkungannya adalah beternak. Beternak kambing. Bukan kambingnya sendiri, kambing orang lain. Ini adalah menunjukkan dia akan jadi penggembala, akan menjadi pemimpin. Sehingga dalam satu hadis terkenal, pengembala yang baik dan seluruh kita disebut dalam hadis itu pengembala. Kullukum ra'in, semua kamu adalah penggembala. Wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi, setiap penggembala itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia gembalakan. Ra'iyatihi, yang digembalakan. Dari kata ra'iyatihi inilah diambil kata ra'iyat. Rakyat itu adalah orang yang dinaungi, orang yang dididik, orang yang digembalakan, dalam artian diatur dan dididik dengan baik, diberikan lingkungan yang baik. Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin dan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Itu kritik yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah menganggur. Beliau dididik sebagai pengembala kambing, kemudian dididik pula sebagai pedagang. Bagaimana Rasulullah itu dalam berdagang? Kejujurannya yang sekarang sangat diperhatikan dalam nawacita presiden yang ke-8. Nawacita yang ke-8, yakni revolusi mental. Kita tambah lagi, revolusi mental yang berakhlakul karimah. Bagaimana revolusi mental yang positif yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia berdagang, kalau ada yang cacat dia beritahu. Jadi tidak disembunyikan. Kalau orang sekarang ada di antaranya yang menyembunyikan cacatnya, setelah orang melihat dia di rumahnya, dia merasa tertipu. Dan kemudian dari segi jumlah timbangan juga tidak sedikit orang yang tertipu. Padahal di plaza-plaza modern kita berbelanja, masih saja ada penipuan. Baikkah sumbangan 100-200 rupiah, ini sumbangan saja ya, ternyata digunakan untuk sumbangan-sumbangan yang bertentangan dengan akidah Islamiah, tanpa perlu mengambil kesepakatan dan persetujuan kita. Nah, ini di dalamnya terdapat tipuan, hal yang seperti itu. Padahal dalam surah Al-Mutaffifin sudah diingatkan, wailul lil mutaffifin, celaka besar bagi orang yang menipu, terutama pedagang. Celaka besar bagi pedagang yang menipu. Alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun, apabila dia menyuruh orang menimbang, menghitung, menakar, katanya penuhkanlah timbangan itu, sempurnakanlah ukurannya. Apabila dia menyuruh orang lain menimbang dan mengukur, wa idza kanuhum awazanuhum yukhsirun, tetapi apabila dia menimbang sendiri, apabila dia mengukur sendiri, dia kurang-kurangkan, dia kurangi. Diingatkan oleh Al-Quran, ala yazunnu
laikannahum mab'utsun. Berikanlah peringatan kepada orang itu. Apakah dia lupa bahwa perbuatannya itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari berbangkit, maksudnya hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu nanti semua manusia berdiri di hadapan timbangan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempatlah menipu timbangan orang 10 orang satu hari selama 1 tahun, berapa orang yang ditipu 10 tahun, berapa orang yang ditipu, itu semuanya nanti itu dicari di akhirat satu persatu, di mana orang yang ditipunya itu haknya harus dikembalikan. Sedangkan yaumul mahsyar itu bukan hanya manusia, binatang-binatang pun berkumpul di sana. Begitu banyaknya, begitu dahsyatnya, kemanakah hendak dicari orang yang ditipu itu. Di saat itulah penyesalan yang tiada taras. Dalam Al-Quran diperingatkan, bagaimana penyesalannya itu? Diucapkan, ya hasratana ala ma farratna fiha. Oh ya Allah, alangkah menyesalnya aku ya Allah, rupanya sia-sia perbuatanku di atas dunia selama ini. Wa hum yahmiluna auzarhum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Mereka pun menggendong, memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka sendiri. Alangkah jelek nasibnya orang-orang yang berdosa. Maksudnya orang berdosa yang tidak taubat. Walaupun dia taubat kepada Allah, tapi kalau dosanya hak manusia dia makan, Allah tidak akan mengampunkan sebelum minta maaf atau memberikan hak itu kepada orang yang haknya sudah pernah diambil dengan segala macam tipu daya. Malapetaka besar di dunia ini adalah berawal dari dusta dan penipu. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kejujurannya mulai dari dia berdagang umur 9 tahun sampai umur 25 tahun. Di saat dia umur 19 tahun sudah mandiri. Ini koreksi untuk pendidikan di zaman ini. Apakah anak-anak kita dididik umur 9 tahun, 19 tahun sudah mandiri? Kebanyakan tidak mandiri, tidak terampil, sehingga menjadi penganggur. Tahukah kita berapa jumlah pengangguran sekarang di Indonesia? Khusus pengangguran terdidik 7 juta orang. Itu pengangguran yang terdidik, terdiri dari sarjana-sarjana, orang-orang yang berpendidikan 7 juta orang. Belum lagi yang tidak terdidik. Berapa banyak yang jadi pengangguran yang mencari kerja ke Malaysia dan kemana-mana, ke luar negeri, yang kadang-kadang mati di dalam perjalanan. Tidak pula yang sedikit yang disiksa oleh majikan di mana dia bekerja karena tidak menguasai bahasanya, keterampilannya, budayanya, dan banyak hal kadang-kadang pantang larang orang tempat itu, budayanya kita tidak tahu. Rupanya itu adalah merupakan bibit-bibit konflik yang menimbulkan derita yang tiada taranya. Pergi dalam keadaan senyum sehat, pulangnya telah menjadi mayat. Kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana sikap mandiri, dan umur 25 tahun beliau sudah menikah. Kalau lewat dari umur 25 tahun belum menikah, akan terjadi fitnah, bencana dalam bidang moral. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, persiapkan anak-anak generasi muda kita umur 25 sudah bisa menikah di kalangan laki-laki, di kalangan wanita umur 20 tahun. Kecuali ada hal-hal yang mendesak penyelesaian kuliah S1, S2, S3 sebagainya. Kalau tidak, harus dipercepat. Kalau tidak juga, dilatih mereka puasa. Karena puasa itu akan melemahkan pandangan syahwat dan bisa mengendalikannya, dan akan aman
dari gangguan-gangguan setan. Kalau sebenarnya jemaat yang berbahagia, masih panjang ulasan yang kita tarik kritik yang sangat hebat dari peristiwa maulidnya Rasulullah ini. Pada hari ini masih relevan, masih hangat, dan patut kita renungkan kembali. Kadang-kadang bisa memukul diri kita, mengakunya sebagai umat Muhammad, tapi tidak mencontoh beliau. Dalam ayat dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah yang tidak pernah menganggur, sahabatnya tidak pernah menganggur dan tidak pernah terjadi pengangguran. Tapi problem pendidikan kita pada hari ini, semakin banyak sarjana, banyak pengangguran. Kaum muslimin yang berbahagia, ini problem pada hari ini dihadapi oleh bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain juga menghadapi pengangguran. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, karakter mandiri, jiwa mandiri seperti mandirinya Rasulullah patut kita contoh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihi al-ghidar wa ashkuruhu ala isamihi al-midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wastaghfiruhu lidhunubi wal awzar. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. يا الله يا ربنا, kami yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami kekuatan untuk mencontoh beliau, bukan hanya dalam urusan ibadah, tapi juga dalam urusan dunia, dalam jurusan muamalah, dan dalam hal siasat politik, dan apa saja yang kami dapatkan kepada Rasulullah, berikan kami untuk mengikutinya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, problema penganggur yang sangat menakutkan pada hari ini, janganlah menyebabkan kami putus asa. Berikan kami kelapangan pikiran untuk menjadi bangsa yang mandiri, yang tidak dijajah oleh bangsa asing, tidak diperbodoh-bodohi oleh bangsa asing. Karena kami ingin mandiri, kami punya kekuatan, punya energi, punya pertambangan, dan punya banyak potensi yang Kau karuniakan di bumi Indonesia, ya Allah. Karena itu, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami mengelola kekayaan kami sendiri di Indonesia, bukan dikuasai oleh bangsa asing. Ya Allah, ya Rabbana, dalam rumah tangga kami, ya Allah, jadikanlah sekolah seperti rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidupnya sederhana, tapi jiwanya tenang dan taat ibadah. Jadikanlah setiap kamar mandi kami ada percikan wudu anak cucu kami, membersihkan diri untuk beribadah kepada-Mu. Jadikanlah di kamar rumah kami ada hamparan sajadah tempat anak cucu dan keturunan kami sujud dan ruku mengabdi kepada-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang beriman. Satu padukan hati kami, kami rindu kepada umat yang bersatu.
Kami rindu kepada umat yang bertakwa. Kami rindu kepada umat yang saling merangkul dan saling menyayangi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'u istajib lakum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.